silakan Mas. Halo guys, balik lagi dengan Manusia Jahil. Jadi kali ini aku sedang jalan-jalan sama istri aku. Aku mau kerjain dia guys. Nah sekarang ini aku lagi di kota ya, lagi di mall. Nah jadi istri aku tuh orang kampung guys. Dia jarang-jarang ke mall yang besar. Dan kali ini aku lagi mall yang besar guys. Kira-kira kalau nggak tahu dan tidak ada yang beritahu itu kesasar guys. Apalagi orang kampung ya. Jadi aku mau kerjain dia, tinggalin dia guys. Nah itu dia di belakang guys. Mana? Nah itu dia guys, sana guys. Aku nanti pura-pura nge-vlog ya. Kenapa muka cemberut gitu? Dia capek loh. Kenapa capek? Iya, siapa suruh aja nih dia ke mallnya tuh. Itu kali, gede kali, jalannya panjang lagi. Terus? Lebar lagi. Turunnya tuh nggak bisa langsung turun, harus naik eskalator dulu. Kata kamu kalkulator tadi. Eskalator, tak bilang. Tapi kan sekarang ini udah mandi. Eskalator. Eskalator. Jadi kan nih kamu haus. Nah, gimana aku beliin minum? Mau nggak? Tapi kan kamu capek nih, mukanya aja udah kelelahan nih. Soalnya kan jalan dari tadi kan? Iya, tapi Nida nggak suka minum di sini. Nida sukanya minum yang di pinggir jalan itu, pop es yang rasa coklat itu loh. Di sini nggak mau. Kenapa minum di sini? Nggak mau? Nggak mau, nggak enak rasanya. Nggak enak rasanya. Oh, nah kan. Kalau keluar tuh kan jauh banget. Kamu tahu jalan keluarnya nggak nih? Enggak. Nah, jadi aku tahu jalan keluarnya. Jadi biar aku beliin aja minum kamu. Gimana? Gimana? Mau nggak? Aku beliin minum kamu. Tapi kamu nanti kesasar kayak mana? Nggak kesasar. Kalau kamu sendiri kesasar nggak? Ya kesasar lah, makanya Nida nggak mau ditinggalin. Sebentar aja kan beli minum. Kamu capek. Kata gue jalan capek. Pas kamu jalan mallnya udah tutup kayak mana, semuanya mati gelap, nih dia turunnya kayak mana nggak tahu. Enggak, mallnya tutup masih lama loh. Enak, mau nggak beli minum? Ya udah, tapi kamu jangan lama-lama ya. Iya sebentar, aku beli minum bentar ya. Beli pop es ya. Oke, di sana tuh bu. Jangan kemana-mana ya. Ya mau kemana nih dia aja nggak tahu. Mau ke situ nanti takut. Dan dia di sini aja lah. Ya udah aku beli minum bentar ya. Kamu sini aja, bentar. Iya.
Berapa kali? Tengok di bagian ini dia lecet. Bagian lecet? Itu selangnya. Gak ada minumnya? Gak ada minumnya? Gak ada. Di sekolah minum udah capek. Capek kenapa? Capek, tadi ini dia musim ke sana. Terus? Dia cari kamar mandi di sana, gak ada. Abis itu dia masuk ke kamar mandinya, tiba-tiba airnya muncrat dari atas. Itu artinya kamar mandinya tuh elektronik. Kamu harus ditekan baik-baik.